Jadi ketika saya wartawan-wartawan lain sudah digiring ke arah KS Tubun, ya kan, untuk meliput, mengambil gambar baik foto maupun video dari pencopotan apa namanya atribut FPI di depan mulut gang itu, saya masih agak di belakang. Sambil jalan saya ambil gambar-gambar, lalu ada seorang polisi berpakaian preman menegur saya, "Bapak dari pers mana?" Saya bilang, "Dari FNN." "Bapak mau ngapain sini?" "Lu saya ambil gambar, ambil liput sini." "Nggak boleh, Bapak ke depan sana, semua wartawan ada di depan sana." "Bapak ke sana." Saya bilang, "Loh, saya kalau mau di sini kenapa? Kan hak saya meliput mau di mana, mau di sini di depan." "Nggak boleh, Bapak ke sana, Bapak ke sana." Alasannya apa? Dia tidak pakai alasan, pokoknya harus ke depan, depan. "Nggak, saya nggak mau," saya bilang dulu. Setelah itu, anak muda polisi ini mengenali saya. "Bapak yang di jalan tol itu ya?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Kemarin seperti kita tahu, Rabu 30 Desember 2020 ada 6 pejabat menteri dan setingkat menteri bikin SK bersama, SKB yang isinya membubarkan FPI. Seru ya. Membubarkan FPI. Alasannya macam-macam lah. Surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, terus ada Menteri Kehakiman, siapa namanya itu. Lalu ada Kapolri, ada Jaksa Agung, dan Ketua BNPT. Buset, mantap nggak? Ada 6 pejabat menteri setingkat menteri. Pengumumannya didampingi sekian jenderal, berderet-deret tuh, disampaikan oleh Menko Polhukam yang mulia, yang terhormat, Tuan Mahfud MD, yang sebelum jadi menteri fatwanya terkenal dan sekarang banyak kembali diputar ulang viral, bahwa di sistem negeri ini malaikat yang bergabung pun bisa berubah menjadi iblis, kata Mahfud MD. Nggak tahu apakah yang terjadi berikutnya, tapi itu kutipan yang dia sampaikan dan viral luar biasa. Yang agak seru juga adalah beredar juga viral videonya Jenderal Tito Karnavian yang menyatakan bahwa FPI itu organisasi paling toleran. Mantap gak? Nah, saudara sekalian, salah satu poin yang disampaikan Mahfud MD bahwa sejak 2019 April kalau gak salah dalam yang dibacakan itu, FPI sudah dinyatakan bubar karena tidak meneruskan, tidak diperpanjang apa surat pemberitahuan terdaftar ya, surat keterangan terdaftarnya, SKT-nya. Ya, lucu juga sih. Tapi bahwa kemudian beredar beberapa apa namanya meme menyambut ucapan-ucapan para pejabat publik ini, bahwa terhitung sejak tanggal 30 Desember itu semua atribut, lambang, logo, bahkan kegiatan FPI terlarang. Tidak boleh. Dan kemarin sorenya jam 16.15 wartawan dapat undangan press conference. Saya termasuk yang hadir Kota Muran dan sama sekali tidak ada press conference karena ternyata polisi dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat dan didampingi oleh Komandan Kodim Jakarta Pusat melarang itu ada. Nggak boleh katanya. Nggak boleh. Karena kalian kalau semua kegiatan FPI terlarang, maka orang bertanya, ya, ormas yang hari ini kalian larang dan copotin atributnya lagi sibuk bantu bencana alam banjir dan longsor di Kuningan. Ini memenya beredar juga. Jadi memang ketika bencana yang berlangsung di Kuningan terjadi di Jawa Barat ini, seperti biasa FPI adalah ormas pertama. Pihak pertama, bukan cuma ormas, pihak pertama di luar institusi pemerintah yang datang ke lokasi untuk memberikan bantuan, meringankan beban korban, penderitaan korban, dan memberikan bantuan sebisa yang mereka lakukan. Seperti ketika Desember 2004 tsunami dihajar, disapu oleh Aceh, maksud saya dihajar, disapu oleh tsunami. Ratusan ribu, tidak kurang dari Menteri Sosial Dr. Salim Jufria Segaf memberikan kesaksian bagaimana FPI bersama TNI, saudara, FPI bersama TNI
bahu-membahu mengangkut, mengevakuasi ribuan, puluhan ribu mayat yang semua pihak lain tidak ada yang berani atau mau menyentuhnya. Kesaksian serupa juga disampaikan oleh Dipo Alam, mantan menterinya SBY. Dengan matanya kepala, mata kepala diri, dia menceritakan bagaimana kiprah FPI. Mahfud menyebutkan bahwa pembubaran FPI karena FPI dianggap organisasi yang intoleran, sering melakukan kegiatan-kegiatan yang apa namanya, melanggar hukum, ujaran kebencian dan yang lainnya. Banyak pakar hukum tata negara, hukum pidana, segala macam berbicara. Ada Margarito Kamis, ya, Dr. Margarito Kamis, ada Fadlizon, ada Amnesty Internasional, Kontras, apalagi itu bahkan membuat surat pernyataan bersama dan lain-lainnya. Ada banyak, semuanya menyayangkan, mengecam bahkan pembubaran yang mereka sebut di luar proses pengadilan. Harusnya memang sesuai, bahkan sesuai undang-undang ormas pun baru bisa dibubarkan selalu setelah melewati proses peradilan. Seorang profesor hukum seperti Mahfud MD pun ternyata bisa lengah atau memang sengaja lengah. Karena apa? MK itu kan sudah membuat keputusan yang banyak dikutip itu, bahwa status terdaftar tidaknya sebuah ormas di pemerintahan tidak otomatis membuat ormas yang bersangkutan menjadi ilegal, apalagi terlarang. Ya kan? Prof, Anda kan profesor, dan yang menandatangin surat juga itu banyak profesor. Tuh ada Tito Karnavian profesor juga. Banyak itu kan para doktor, profesor, orang pintar gitu loh. Cuman yang lucunya seperti dikeluhkan oleh siapa dalam artikelnya itu, bahwa setelah mengumumkan pembubaran sepihak kemudian menyatakan tidak ada tanya jawab, langsung mereka balik kanan. Jadi tidak ada dialog, tidak tanya jawab. Sesuatu yang sesungguhnya sangat sangat disayangkan sikap dari kaum intelektual. Profesor Dr. kan intelektual banget, ya kan. Nah, MK itu kan menyatakan bahwa kalau sebuah ormas tidak terdaftar, itu tidak berarti ilegal, tidak berarti terlarang. Itu hanya membuat ormas yang bersangkutan tidak mendapat pelayanan pemerintah, dalam hal ini antara lain tidak mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah. Itu SK, keputusan MK, ya, MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung kalau nggak salah, ya, seperti itulah. Tapi banyak pihak mengatakan bahwa pembubaran ini adalah akal-akalan saja yang targetnya antara lain supaya orang lupa atau minimal FPI tidak punya legal standing lagi untuk mengusut terbunuhnya 6 anak muda anggota Laskar FPI yang menurut Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dibunuh oleh polisi. Kalau itu yang dimaksudkan, saya nggak ngerti secara hukum, tapi orang menduga ini bagian dari akal-akalan supaya kasus terbunuhnya 6 anak muda ini FPI tidak punya legal standing lagi untuk mengusut dan mengurusnya. Ya, itu monggo saja, silakan, namanya analisis, ya. Cuman orang menanyakan apakah begitu bahayanya FPI, apakah begitu mengerikannya FPI sehingga pembubaran yang disampaikan oleh 6 pejabat setingkat menteri itu didampingi para jenderal itu langsung disikapi oleh polisi dengan show of force di Petamburan. Saya sore itu datang sebagai wartawan untuk memenuhi undangan dari pengurus DPP FPI yang mengundang wartawan terkait pembubaran organisasinya. Namun apa yang terjadi, saudara? Di Petamburan, Anda yang tidak sempat datang mungkin bisa lihat liputan televisinya atau di media-media sosial, betapa pasukan Brimob bersenjata lengkap dengan tamengnya, dengan seragam hitam yang wah, angker itu, jumlahnya ratusan. Ditambah personal TNI yang berbaju oranye juga ratusan. Suasananya sudah macam perang, luar biasa, mengerikan sekali. Kemudian secara demonstratif juga semua lambang atribut yang berbau FPI atau Habib Rizik Shihab dicopot. Saya termasuk yang ditegur dan diusir oleh polisi. Jadi ketika saya, wartawan-wartawan lain sudah digiring ke arah KS Tubun, ya kan, untuk meliput, mengambil gambar baik foto maupun video dari pencopotan apa namanya atribut FPI di depan mulut gang itu, saya masih agak di belakang.
Sambil jalan saya ambil gambar-gambar-gambar. Lalu ada seorang polisi berpakaian preman menegur saya. Bapak dari pers mana? Saya bilang dari FNN. Bapak mau ngapain sini? Loh, saya ambil gambar, ambil liput sini. Enggak boleh, Bapak ke depan sana. Semua wartawan ada di depan semua. Bapak ke sana. Saya bilang, loh, saya kalau mau di sini kenapa? Kan hak saya meliput mau di mana, mau di sini, depan. Enggak boleh, Bapak ke sana, Bapak ke sana. Loh, alasannya apa? Dia tidak pakai alasan, pokoknya harus ke depan, depan. Enggak, saya enggak mau, saya bilang gitu. Eh, setelah itu, anak muda polisi ini mengenali saya. Bapak yang di jalan tol itu ya? Waduh, begitu ucapan itu semakin keras, itu brimob polisi segala macam, pandangannya ke saya semua. Aduh, dalam hati saya, wah bahaya nih, seru juga nih. Ya Allah, saya berdoa panjang lebar. Mudah-mudahan Allah menolong saya, membantu saya menghindari segala macam penyakit dan mara bahaya di tempat itu. Itu ketika saya jalan ke arah mulut gang Petamburan 3 menuju KS Tubuh yang sudah banyak sekali wartawan mengambil gambar. Itu semua orang melihat ke saya. Oh, mungkin dalam hati mereka bilang, oh ini orang yang bikin liputan di kilometer 50. Gitu. Saya sebagai manusia jiper juga sebetulnya ya. Walaupun saya udahlah pasrah sama Allah. Kalaupun terjadi peristiwa, saya tidak mengendaki, tidak ingin hal-hal yang buruk. Tapi kalaupun terjadi, ya itu takdir Allah lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hari ini saya bisa bicara pada Anda semua. Artinya Allah selamatkan saya. Tapi memang suasana yang mencekam, Tur. Mencekam sekali. Mencekam sekali. Rakyat, penduduk, warga yang muncul di depan-depan gang, depan rumah, digebah, suruh masuk. Masuk, masuk, masuk. Udah gak ada apa-apa. Masuk, masuk, masuk. Banyak sekali polisi itu. Nah, kembali ke soal ini. Pertanyaannya adalah, apakah memang EPI itu begitu mengerikannya, begitu jahatnya, begitu menjadi ancaman, sehingga tidak terbuka sama sekali ruang dialog, tidak terbuka. Tidak terbuka, apalagi menurut aturan, bahkan undang-undang ormas pun harus melalui peradilan. Tidak ada. Tidak ada dialog sama sekali. Padahal, kalau kita baca berita-berita berikutnya yang kemudian menjadi viral, ini ada yang namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang jelas-jelas memberontak dan ingin keluar dari NKRI saja masih diajak berunding, diajak dialog oleh pemerintah Indonesia era Presiden SBY. Ya kan? Ini FPI yang dizalimi terus tidak henti, dibubarkan secara sepihak. Saya banyak membaca setelah peristiwa pembaharan kemarin itu, banyak analisis artikel yang ditulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya tentang pembubaran ini, yang pada intinya adalah pembubaran ini tidak sah secara hukum. Dr. Margarito Kamis misalnya mengatakan bahwa ucapan menteri, bahkan ucapan presiden itu bukan hukum. Ya kan? Ada prosedur-prosedur yang dipenuhi. Nah, ada anak muda namanya Ubaidillah Badrun. Ini bagus sekali nih. Anak muda ini dosen di UNJ. Tulisannya cerdas. Ada kalimat-kalimat yang menggelitik buat saya. Dia bilang begini antara lain. Mungkin sudah lupa, pada lupa ya. Di bawah judul, subjudul Manu Ormas. Dia tulis begini. Mungkin, dia tulis judulnya begini. Di balik pembubaran EPI ya. Mungkin sudah pada lupa ya. Jokowi jadi presiden karena tidak sedikit para relawan dalam kurung yang mirip Ormas juga, yang pada tahun 2014 banyak melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat meski tidak memiliki legal standing. Legal standing ini diucapkan oleh Mahfud MD ketika membacakan pembubarannya itu. Tapi mereka tetap bisa beroperasi. Tahun 2014 banyak organisasi masyarakat berwujud relawan yang tidak memiliki legalitas. Kemudian berlanjut pada 2019. Di balik relawan tidak sedikit yang terkoneksi dengan buzzer. Atau kemungkinan besar ada juga buzzer dibiayai relawan. Jangan tanya siapa yang membiayai relawan ini. Jadi Ubaidillah ini anak muda keren. Tulisannya cerdas menurut saya. Dia secara tersirat ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi yang sekarang berkuasa untuk periode kedua pun menjadi sukses antara lain karena dukungan para relawan yang berkelompok membuat forum, membuat organisasi tidak terdaftar. Kalau menurut versi Mahfud MD berarti ilegal. Gimana nih Prof. Mahfud? Ya, di sini juga dikatakan mungkin Mahfud MD lupa. Dia bisa menjadi besar karena Ormas, yaitu Ormas Nahdlatul Ulama.
Tanpa NU, Mahfud MD tidak mungkin seperti saat ini sudah jadi pejabat, tidak tiang tanggung jabatannya Menko Polhukam. Jika ditelusuri, sesungguhnya ormas telah memberi kontribusi besar dalam membangun negara karena banyak melahirkan sumber daya manusia yang dibutuhkan negara. Atau sering kita melihat juga ormas yang membantu negara dalam situasi sulit dari episode melawan penjajah, menghadapi bencana hingga melawan COVID. Itu bukan bidang saya lah, saya nggak ngerti soal organisasi, saya nggak soal hukum, tapi memang semua mengatakan bahwa pembubaran ini sepihak, bahwa pembubaran ini melanggar hukum, bahkan ini coba nih, kalau Mahfud MD mengatakan polisi cyber diaktifkan, ini bagus sekali Pak Mahfud ya. Pak Mahfud, ini kalau polisi cyber difungsikan dengan baik, ini bagus sekali, karena begitu, bayangkan begitu ini dibubarkan, ada foto yang diunggah oleh Divisi Mabes Polri, ya. Oh sorry, maksud Divisi Humas Polri, sah pemerintah larang seluruh kegiatan FPI, ya. Ini di Twitternya. Itu Pak Mahfud, tolong perintahkan polisi cyber Anda, itu orang banyak memberikan komentar, semuanya habis negatif, memberikan dislike dan lain-lain. Dan kalimat-kalimatnya, dasar netizen itu jahil ya. Nyelekit-nyelekit. Jadi misalnya gini, ada akun yang memberi komentar cuma numpang dislike doang, bang, nggak lebih, dengan tanda jempol ke bawah. Lalu ada lagi pencet volume ke bawah sampai mentok, dislike. Nah, saking tidak mau mendengar penjelasan dari Bung Mahfud ketika menyampaikan keputusan pemerintah membubarkan FPI. Selain senjatanya cuma radikal-radikul, nggak Pancasila, bosan dengarnya. Coba bayangin ini kalau Pak Mahfud memerintahkan polisi cyber, atau maksud saya meminta Jenderal Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk mengoperasikan polisi cybernya, itu akan ditemukan di banyak platform media sosial netizen itu. Aduh, memang ada juga yang setuju segala macam, ada juga tentu saja, setiap sesuatu itu ada pro kontra, tapi jumlahnya saudara luar biasa. Bayangin ini, kalau perangkat pemerintah dalam hal ini Polri, polisi cyber difungsikan dengan baik, ditujukan untuk menyerap aspirasi publik, bukan untuk memata-matai pendapat publik seperti yang selama ini banyak terjadi, berbekal undang-undang ITE dan sebagainya, menjerat orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, maka bukan itu mestinya. Kalau itu difungsikan untuk menyerap aspirasi publik, Masya Allah. Masih ingat nggak ketika ada berita mobil patroli di mana? Sragen ya, yang dihajar oleh kereta api, dua polisi dan satu TNI tewas di dalam mobil. Itu, Masya Allah. Masya Allah. Itu, aduh, saya kadang-kadang nggak berpikir, nggak habis pikir. Bagaimana mungkin netizen bisa tanda kutip membuli begitu rupa di tengah musibah tiga orang yang meninggal? Bagaimana anak-anaknya, istrinya, apabila mereka sempat membaca itu? Itu, coba bayangin nanti, mudah-mudahan masinisnya dan keretanya selamat. Ada lagi kalimat, mudah-mudahan masinisnya tidak ditersangka. Ada lagi kalimat, sudah dipepet sejak awal sehingga akhirnya terjadi senggolan. Semuanya nada satir. Semuanya nada, tanda kutip, melecehkan. Itu sebagian besar, saudara. Pak Idam Aziz, Kapolri nih, sebentar lagi Anda kan pensiun. Dalam setiap video-video saya bicara soal polisi, saya benar-benar berharap sebagai seorang muslim, Pak Idam itu benar-benar mengakhiri jabatan Kapolri dengan husnul khotimah. Benar-benar deh, tidak mengulangi Kapolri sebelumnya yang meninggalkan luka dan duka begitu dalam. Tapi apa boleh buat, ternyata perkembangan makin kemari makin kesini, perintah Anda tidak kunjung keluar seperti yang diharapkan. Tentang seperti ketika ada pengajian di tempat Anda dengan Ustaz Dasat Latif, ya kan? Bahwa polisi harus humanis, mengayomi, melindungi, melayani. Tidak muncul itu, gitu loh. Tidak muncul. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat penting. Bukan kalimat penting, kalimat... Nih, oke, saya bacain beberapa judul berita saja ya. FPI dilarang, pakar hukum tata negara menyatakan pernyataan menteri bukan hukum. Lalu viral video Tito Karnavian sebut FPI ormas paling toleran.
Ada lagi, banyak yang janggal, apa dasar hukum menteri bisa bubarkan FPI? Banyak ini berita-berita seperti ini. Ada lagi, soal pembubaran FPI, Amnesty International menyatakan semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia. Ya, Amnesty International. Kemudian ada lagi, netizen heboh. Ah, ini Mahfud MD, setiap kasus bisa dicari pasal benar dan salahnya. Wah, ini, nih. Pak Mahfud luar biasa, Anda ketika di luar itu, waduh banyak jadi rujukan loh statement Anda. Luar biasa sekali, luar biasa. Ini kalimatnya begini nih. Nah ini, setiap kasus, ini dalam mengutip, bukan mengutip, ini screenshot dari cuitan Mahfud MD ketika masih di luar. Setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelektual tukang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya. Ah, ini Om Mahfud. Aduh, saya kalau jadi seperti Anda, saya nggak tahu mesti bersikap seperti apa ya. Dengan fatwa malaikat berubah jadi iblis, dengan seperti ini. Bukan hak saya untuk memberikan judgment pada saudara. Nah, ini ada pernyataan pers Front Persatuan Islam, organisasi baru yang langsung dibentuk setelah FPI dibubarkan, Front Pembela Islam dibubarkan. Nah, saya mau kasih yang nomor 7 ini. Waduh, ini cerdas sekali nih Munarman CS-nya. Cerdas sekali, coba. Poin ke-7, bahwa kepada seluruh pengurus anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara. Ini kalimat berikutnya penting banget, lucu sekali, bagus sekali. Kalimat berikutnya gini, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Dikatakan untuk menghindari hal-hal yang tidak penting. Wah, ini dasar Munarman, Kiai Sobrin, kawan-kawan, ada berapa orang? Nggak ada. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 orang ini, waduh cerdas sekali. Bayangkan sesuatu yang oleh banyak pihak, Amnesty International, Kontras, pakar hukum tata negara, dalam sesuatu yang sangat serius karena ini mematikan demokrasi, kebebasan berpendapat, berserikat, segala macam, oleh para petinggi dan pendiri Front Pemersatu Islam ini mengatakan untuk mengendali hal-hal yang tidak penting. Dasar. Jadi kita teringat bagaimana ceramah Habib Rizik dan mengatakan FPI boleh dibubarkan. Besok kita bikin Front Pembela, Front Pemersatu Islam. Dibubarkan kita bikin Front Pencinta Islam, FPI lagi. Dibubarkan kita bikin Front apalah pokoknya singkatan FPI dengan pemimpin sama, dengan kerjaan yang sama. Dasar luar biasa. Karena menurut Habib Rizik, FPI bukan tujuan, itu hanya alat. Tujuan utama adalah amar ma'ruf nahi munkar untuk menggapai ridha Allah. Nah, sebagai penutup saya benar-benar ingin, ada Natalius Pigai. Ini manusia luar biasa nih. Ini anak muda keren sekali nih dari Papua ini, pernah menjadi komisioner Komnas HAM dan sepak terjangnya dahsyat sekali. Saya bacakan. Ada Trisila dan Eka Sila di visi misi PDI Perjuangan. Natalius Pigai, .2, kok tidak dibubarkan? Ini jelas-jelas ini. Ada visi misi dalam, ada Trisila dan Eka Sila di visi misi PDIP. Yang itu berarti tidak sesuai dengan Pancasila 18 Agustus. Yang sekarang kita pakai, yang kita sekarang pedomani. Natalius Pigai bertanya, kok tidak dibubarkan? Ah ini. Ini dasar ini. Waduh, ini anak muda Pigai ini luar biasa. Dasar. Ya, saya bolak-balik ngomong penutup, tapi belum ketemu-ketemu. Mana ini penutup ini? Adi Mas Ardi menulis dalam cuitan Twitternya mengatakan bahwa pemerintah yang kuat itu yang mensejahterakan rakyat. Bukan yang menghitung berapa banyak oposisi pihak yang disikat, dipenjarakan. Oke, begitu dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semualah, khususnya para penguasa. Saya selalu ingatkan dalam akhir video saya, jangan lupa, tidak ada kekuasaan yang abadi. Semuanya akan selesai. Sunatullah mengatakan begitu. Fir'aun itu dahsyat, gagah, dahsyat luar biasa, selesai. Namrud itu dahsyat luar biasa, selesai. Abu Jahal, Abu Lahab, dahsyat,
selesai. Mohon maaf, Soekarno, dahsyat, selesai. Mohon maaf, Pak Harto, dahsyat, selesai. Selesai semuanya. Ya. Jadilah orang bijak. Dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.